Oh, wow. Assalamualaikum. Hi guys. Welcome back to my channel. So hari ni kita akan review satu makanan. Tapi sebelum tu aku nak terima kasih kepada semua yang dah subscribe aku channel. Kepada mereka yang dah komen murni-murni tu, I appreciate so much guys. Thank you for the support and continue to support me. Yang mana belum subscribe tu, subscribe and hit the butang loceng and like banyak-banyak. So, without further ado, hari ni aku ada makanan yang disponsor oleh satu syarikat makanan yang terkenal. What? Tak ada, gurau lah. Aku beli daripada GrabFood je. So, hari ni guys, kita akan review satu makanan yang boleh tahan famous daripada Four Fingers. So, hari ni aku dah order dekat Grab, which is cheese, apa nama dia? Hot cheese, sorry, hot Cheek and Cheese Burger by Four Fingers. Nampak menarik. Aku order pizza yang hot punya lah, yang spicy. So it comes with the sides, the apa orang panggil ni, ini macam popcorn, chicken popcorn dia, dengan air satu. And aku order sebab kalau aku pergi Four Fingers, aku macam wajib order ni kot, tofu dia kan. So kalau korang pernah try ni, tofu ni memang the best. Aku memang suka gila dengan tofu ni. So apa-apa pun, bercakap pasal burger kan, aku pernah try sebelum ni macam-macam burger dah. Macam McD, of course lah, cheeseburger, spicy chicken McD Deluxe dia lah. And kalau kita pergi Burger King, kita ada Whopper, beef chicken. And kalau kita pergi A&W pun ada burger, kita pernah try. And kalau kita pergi KFC, the most famous burger in KFC, mestilah Zinger Burger kan. Tapi banyak-banyak burger aku tak pernah try lagi burger daripada Four Fingers ni guys. So kita boleh cubalah macam mana burger ni. So guys, tanpa melengahkan masa, jom kita makan. Kita try burger ni sama ada mantap ke tak mantap macam burger-burger yang lain. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kecil sangatlah dia punya kotak ni kalau nak makan. Kita pindahlah. Burger dia nampak menarik guys. From the first look memang nampak berbeza sebab dia punya roti tu penuh dengan apa nama dia? Apa? Biji timah. Boyalah pelajar biar suyo lah mari. Biji apa? Biji-bijian, sesame seed. Penuh dengan sesame seed bawah dengan atas kan. Lepas tu ayam dia, kalau korang boleh nampak, dia ada cheese. Lepas tu dia ada ayam dia tu macam dia deep fry chicken, tapi dia salut dengan sos spicy lah. Saya tak tahu rasa dia pedas ke tak. Jangan pedas macam episod sebelum ni. So kita alih dulu. Aku rasa tofu ni kita masukkan dalam ni lah. Alright. Kau jangan risau, aku dah bersetangan. Alright. Kita letak tepi dulu tofu ni. So inilah rupanya. Kalau korang rasa berminat nak tahu, bolehlah try pergi Four Fingers and belilah. Tak pula. Okay, kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh wow. Aku suka flavor dia. Dia sorry tu menarik lah. Macam korang pernah makan, kepada mereka yang pernah makan macam ayam kiochon ke, ayam Four Fingers itself, kan ada perisa spicy dia kan. Tapi but not too spicy. For me is
sedih jugalah. Ingat kan spicy sangat kan. Tapi okey lah. Lepas tu dia punya sos tu ada rasa macam kicap-kicap sikit, manis, masin tu kurang. Tapi manis tu dia empowering the chicken lah. So macam aku suka lah. Overall rasa dia memang memang sedap lah. Kau boleh try, memang sedap. Macam kau pernah makan spicy chicken McDeluxe kan. Kan ayam dia kan dia deep fry kan. So lebih kurang macam ni lah. Cuma yang ni bezanya dia salut dengan sos lah. Sos Korea dia. Sedap. Macam tak cukup je. Patut beli dua tadi. Sedap sangat. Kalau korang beli combo dia sekarang dekat Grab, harga dalam RM19.90. Dia datang dengan combo lah, dengan air ni, dengan apa ni, chicken popcorn ni, dan tofu tu aku tambah. So dengan RM20 juga boleh dapat satu meal yang sangat memuaskan lah. Burger dia bagi aku, bagi aku lah, memang TikTok lah. Compare dengan Zinger Burger, dia more kepada cheesy kan. Kalau yang korang, kepada korang yang mana tak suka cheese sangat tu, boleh try yang ni lah. Harga pun tak ada mahal. RM20 satu set. Okay kan. Tapi yang pelik ni Four Fingers ni, dia asyik duk cakap makanan ni kita boleh pilih yang spicy lah apa. Sebenarnya tak spicy pun. So macam satu kekecewaan lah di situ. Tapi overall memang sedap. Tak fokus pula. Ayam dia tebal ke ah. Ada tulang. Bukan. Siapa kamera tak fokus? Oh, lupa tofu. Tofu ni, kalau korang pergi Four Finger, aku rasa dia orang yang tak suka makan tofu pun akan suka makan tofu. Buat sedap je. Sedap. Awak-awak kenapa? Memang sedap. Dia basically macam fried tofu. Lepas tu dia simbah dengan sos kicap dia kot. Sos kicap dia lain macam sikit lah. So macam sedap lah.
Pada korang yang tak pernah cuba burger ni, boleh cuba lah. Aku recommend, memang kena cuba. Something different lah. Sedap. Overall tak ada, it's not a perfect burger. Sebab for me, it's still a double cheeseburger kat McD kan. Aku macam macam suka gila burger daging kan. Korang yang pada tak suka, kepada korang yang tak suka makan sayur, ada bawang ke, apa-apa, no worry. Burger ni, dia ada daun salad selai lah. So senang nak remove. NANI?! Cikgu bawa kawan dia crunchy. Ni kalau korang beli dekat GrabFood, boleh lah panaskan pakai microwave, boleh sedap sikit kot kan. Aku ni macam dah sejuk lah, tapi but it's still crunchy lah. Wait. Ayam dah hilang dah, tinggal roti. Tak apa, letak ayam ni kan. So good. Kalau aku nak komen pun tak ada apa sangat lah. Mungkin kita boleh recommend dekat Four Fingers untuk lebihkan sos atas ayam tu kan. Sebab mungkin kalau lebih nampak basah-basah sikit, sedap kan. Marvelous. So itulah burger Four Fingers. Tak silap aku dia ada burger yang lain lah, tapi aku tak sure lah. Tapi bila aku bedek dalam GrabFood tu, ni lah yang terbaru kan. So korang boleh search apa nama dia tadi, Chick and Cheese Burger. Korang boleh pilih sama ada spicy ke. Lepas tu dia ada lagi satu flavor tu, aku tak ingat flavor apa, tapi aku pilih yang spicy lah, which is tak spicy sangat. Kepada mereka yang berminat untuk aku review makanan-makanan ada dalam idea korang, so boleh spam dekat komen lah, beritahu aku untuk buat review makanan-makanan mana yang korang nak tengok. So insyaAllah aku akan baca setiap komen-komen tu. Aku akan reply secepat mungkin. Okay guys, that's it for today. A quick video. I hope you guys enjoy it. Jangan lupa subscribe, like and comment banyak. Mereka yang belum subscribe, subscribe. Okay, alright guys, thank you so much. Stay tuned, I see you next time. Assalamualaikum, bye.